Ketika katakan haul, pada hati harus bersih. Bila konflik terjadi, segala macam mereka buruk sangka sama saudara, segala macam. Saya itu dia sebuah introspeksi sendiri. Ada apa dengan itu? Fenomena alam itu jadikan sebuah introspeksi. Karena cara bon kuningan, ini adalah tanah keramat. Barang siapa yang zolim di tanah wali, barang siapa dia masih pakai hama, minum-minuman, barang siapa yang masih maksiat, berzina, kita lihat hidupnya seperti apa. Sirik, dengki, hasut, hianat sama saudara, lihat hidupnya. Itu saja. Ketika bicara mau haul di makam leluhur, yang satu pertama yakin tidak makamnya. Gitu. Kalau saya sih memang belum lihat ya, belum lihat. Saya belum apa namanya kesana. Jadi satu pertama benar tidak. Yang kedua, yang melakukan haul itu benar turunan gempa. Nah, kalau sifatnya mengaku-ngaku segala macam, ini pun jadi masalah pasti. Ada kemungkinan alam pun bersuara. Kan? Yang ketiga, mungkin tidak ada turunan yang jauh lebih berhak di sana yang selama ini kita lupa. Baik sesepuhnya kah, baik yang memang jalur yang terdekat kah, yang tadinya punya hak di sana tiba-tiba disingkirkan atau bagaimana? Itu dikaji ya, dikaji. Ada tidak alam? Lalu berikutnya bagaimana kita melakukan hal ini dengan cara pembayaran, bukan dengan cara bahwa itu punya saya, hak saya, yang ingin merasa bahwa ingin dia yang saya hidup lalu saya sendiri. Ya, sebenarnya saya ingin sekali silaturahmi kepada susur rahim semuanya.